Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Go24. Tanggal 29 Desember 2021, sekitar jam 2:30 sore, kita sampai di Mr. Bean Resort, Pulau Weh, Sabang. Yang pengen tahu gimana kita bisa sampai di Sabang, tonton video kita sebelumnya road trip dari Bekasi ke Sabang. Kita nginep di Mr. Bean. Aksesnya tadi dari sana, dari atas sana, jalan utamanya yang ke arah Tugu 0 km, belok kanan, nyampe ke sini. Set, nah ini dia jalannya. Nah, kita parkir, kita parkirnya di sini. Jalan kaki ke arah hotelnya itu di bawah. Pemandangannya tuh mantap, keren. Nah, ini akses ke hotelnya kayak gini. Emang kalau tempat yang indah-indah itu perlu perjuangan. Perlu perjuangan ekstra. Nah, itu ada penginapan macam-macam ya. Punya pantai pribadi. Emang ke situ, Bu? Namanya apa tadi? Mr. Bean. Oh, itu dia tuh, Mr. Bean. Oh, tadi yang jalan becek itu ketemunya di sini nih. Yang jalan becek tadi ketemunya di sini ternyata nih. Set langsung ke Mr. Bean. Wow, punya dermaga pribadi ternyata. Ini yang mau ke Pulau Rupiah di depan itu. Pulau Rupiah, wah bening banget. Pemandangannya dari pantai Mr. Bean Resort, wih cakep. Bening banget. Ternyata ada di sini lokasinya. Di sini. Ini besok sarapan paginya di. Nah, ini dia kamarnya. Kita dapat kamar yang ini. Emang karena yang ketersediaan kamarnya cuma ada yang ini aja. Nah. Agak penuh sih emang. Boleh. Ada TV, cuman TV-nya itu katanya sinyalnya jelek. Ini ada fasilitas. Kamar mandinya juga ada. Fasilitas ada kopi, gula, seperti biasa lah ya, normal. Ada minum dua. Nah, ini kamar dari Mr. Bean. Kita dapatnya emang cuma ini, emang udah nggak ada lagi yang lebih gede. Pesan yang lebih gede ternyata udah nggak ada emang. Ya udahlah, cuman ada ini aja. Tadi itu ada beberapa kamar VIP juga, terus ada kamar family, ada kamar dan lain-lain masih banyak banget. Tapi yang tersedia ini, jadi ya udahlah apa adanya aja. Kalau kalian pengen nanya-nanya tentang penginapan Mr. Bean ini bisa dicek di Google Maps. Nanti kita kasih IG-nya ya, kalian bisa nanya-nanya langsung ke Mr. Bean. Mr. Bean Resort. Nah, itu Pulau Rupiah. Cakep. Halo teman-teman, selamat malam. Sekarang jam 22:16. Enak banget nih hawanya, langsung dari depan kamar ya. Ini dari depan kamar, itu langsung pemandangannya langsung ke laut. Langsung pemandangan laut pantai ring, pantai-pantai. Nah, ini airnya ini bening banget. Tadi ada ikan gede banget di bawah, lagi nyari makan mungkin ya, di sela-sela batu itu kelihatan gede banget, ada sekepel setangan lengan tangan orang dewasa. Itu ikan apa nggak tahu namanya, tapi gede kok ikannya. Nah, terus di atas itu bintangnya banyak banget, luar biasa. Tapi kalau pandangan kamera nih kayaknya nggak dapet ya. Oh iya, pandangan kamera nggak jelas ya. Tapi ini bintangnya
banyak banget ya. Lebih banyak daripada di Bekasi. Nah, kalau yang di depan sana di dermaga itu bagus banget pemandangannya, ada lampu-lampu hiasan. Ada tempat buat makan lah, buat nongkrong di sana. Coba ayo kita ke sana yuk. Nah, ini dia kalau mau pesen makan di sini bisa. Nah, ini dia menunya tadi, makan ayam, pesan ayam goreng tadi. Nah, ini kamar yang lain. Akses pintu masuknya dari belakang. Nah, tapi pemandangannya itu langsung ke depan sana, ngadep ke laut. Enak banget. Nah, ini dermaganya. Masih ramai nggak? Kalau tadi ramai banget tadi. Nah, ini dia udah mulai sepi ya ternyata ya. Tadi ramai banget. Mau kesini tadi tapi ramai. Nah, sekarang udah mulai sepi. Nah, enak banget ya. Sekarang jam 10 malam udah sepi. Tadi jam 8 habis maghrib itu udah mulai rame. Tadi pas lagi nongkrong sendirian di sini, langsung orang pada datang banyak banget. Aduh, udahlah. Dah, masuk aja. Wih, dingin, seger. Oh, masih ada orang. Nah, ini tempatnya. Tempat buat nongkrong-nongkrong. Tuh. Air lautnya itu di bawah kelihatan bening banget. Padahal ini malam ya, malam aja bawahnya masih kelihatan tuh. Apalagi kalau siang ya, tambah jelas lagi. Saking beningnya malam aja bawahnya kelihatan itu. Ini sebelah sana. Semakin ke dalam lagi ada juga dermaga kayak gini sama. Itu penginapan yang lain ya. Namanya apa nggak tahu, penginapannya tepatnya apa namanya, di daerah sana itu ada Yulia Resort, terus ada apalagi ya, dan lain-lain lah pokoknya. Nah, ini kalau untuk Mr. Bean sendiri nih, di sini ada penginapan-penginapan yang lain. Nah, ini yang enak nih dari penginapan Mr. Bean itu tadi yang kita lewat tadi, pintunya kan dari belakang sana. Nah, terus balkonnya itu langsung ada ke laut ini nih. Nah, yang ujung yang gelap-gelapan, nah itu 700.000. Tadinya kita pengen ke situ tapi nggak kebagian ya, udah penuh. Akhirnya kita dapat yang 600.000. Isi kasur buat bertiga, cuman ya udahlah. Karena terpaksa umpel-umpelan buat berlima nggak apa-apalah, daripada nggak dapat. Nah, ini pemandangannya, lautnya. Ini karena gelap aja ya, nggak kelihatan. Kalau ada lampunya mah kelihatan, ini bawahnya kelihatan. Karena gelap aja jadi nggak kelihatan. Yang ke sebelah sana depan ada lampu-lampu, itu juga penginapan yang lain banyak banget. Salah satunya nih ada di daerah sini nih. Ada pantai, itu kan ada pantai tuh. Terus ada yang gelap-gelap. Nah, yang ini nih. Yang ini. Ada apa tuh namanya? Rupiah Resort. Nah, tadinya ngincer itu tuh Rupiah Resort. Rupiah Resort yang ada ayunan hemoknya, terus kamarnya bagus, langsung ngadep ke pantai juga, ke laut juga. Harganya 450, cuman udah penuh, ya udahlah. Kalau untuk kamar yang kosong cuman tinggal kamar family yang enggak pemandangan laut, ah enggak ah. Kalau enggak pemandangan laut ngapain sampai sini? Sampai sini ya harus pemandangan laut. Wah, ini bintangnya nih, jelas banget nih. Kelihatan enggak ya kalau kamera ya? Nah, kelihatan gemerlap-gemerlap kecil-kecil ya. Itu aslinya kalau kalau pandangan mata ini kelihatan jelas banget ini sebenarnya. Tuh. Mantap. Ini bintang-bintangnya jelas banget. Thank you.
Nah, udah sekarang balik lagi ke kamar. Udah malam. Dingin juga ternyata tadi nongkrong di sana di dermaga tadi. Nongkrong-nongkrong, wah, dingin. Emang sih pemandangannya enak banget. Nah, itu di atas tuh. Mantap itu. Bintangnya banyak banget gemerlap, gemerlip. Enggak kelihatan ya kalau kamera. Tuh, kelihatan satu tuh kecil. Tuh, ada lagi juga. Tuh. Nah, ini yang kamar ini yang di samping kita, pintu masuknya samping kita. Itu yang tadi dari dermaga kelihatan gelap tadi, itu udah ditutup, udah gelap-gelapan. Nongkrong dulu di sini. Di depan kamar, balkon sambil ngelihat pemandangan pantai. Assalamualaikum teman-teman semua, sekarang tanggal 30 Desember 2021. Jam 6 lewat 36, kayak apa jam setengah 7? Nah itu dia pemandangannya. Nah itu dia